Assalamualaikum kawan-kawan. Jom dengar cerita Aisyam. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha walqamari iza talaha wannahari iza jallaha wallayli iza yakhshaha wassama فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقَبَاهَا. Bahagian pertama surah Asy-Syams, Allah menyebut tentang matahari, bulan, siang dan malam, langit, bumi serta hati manusia. Allah nak kita lihat dan belajar tentang ciptaan Allah yang kita boleh nampak di sekeliling kita. Jadi, ini membuatkan kita berfikir betapa hebat dan sempurnanya setiap benda yang Allah cipta, termasuklah diri kita sendiri. Subhanallah. Kita pun akan menjadi orang yang bersyukur dengan semua nikmat yang Allah beri. Alhamdulillah. Bahagian kedua pula, Allah gambarkan tentang dua jenis jiwa atau hati manusia. Pertama, manusia yang beruntung yang membersihkan hatinya. Dan kedua, manusia yang rugi yang mengotorkannya. Orang solehlah orang yang beruntung. Mereka akan berusaha menjaga hatinya dengan membuat perkara yang baik yang akan membawanya ke syurga, seperti solat, membaca Al-Quran, bersedekah, hormat kepada ibu bapa dan guru, membantu ibu bapa dan bersahabat dengan kawan yang baik. Janganlah kita mengotorkan hati dengan menjadi malas, membuang masa dengan gadget, menonton video yang ganas atau tidak baik, selalu marah, tidak mendengar atau menghormati ibu bapa, mengejek kawan-kawan atau bersikap kerekut dan mementingkan diri sendiri. Bahagian terakhir surah Asy-Syams adalah tentang Nabi Soleh dan kaumnya Thamud. Allah telah mengurniakan seekor unta yang sangat besar yang keluar dari celah batu sebagai mukjizat Nabi Soleh dan bukti kebesaran Allah. Sebahagian kaum Thamud mula beriman kepada Allah, tetapi lama kelamaan mereka tidak setuju dengan giliran minum air di antara mereka dan unta itu. Jadi mereka tidak mendengar amaran Nabi Saleh dan membunuh unta itu. Maka Allah menurunkan azab dengan menghancurkan mereka di bawah timbunan bangunan hebat yang telah dibina oleh mereka sendiri. Banyaknya pengajaran dari surah Asy-Syams kan? Kita belajar tentang kehebatan ciptaan Allah dan pentingnya menyucikan hati. Jangan jadi macam kaum Thamud yang degil tau. Na'udzubillah. Jom jadi umat Nabi Muhammad yang rajin berzikir mengenai Allah, rajin bersolawat ke atas Nabi dan suka mengajak kawan berbuat baik. Dan jangan lupa join Kupas Cilik Online.